Timnas Korea Selatan Song Hye Kyo dianugerahi Daesang atau penghargaan utama dalam The End Blue Dragon Series awal 2023. Penghargaan ini didapatkan berkat perannya sebagai Mondang Eun di serial Netflix The Glory. Diadakan di Parade City Hotel Incheon, Korea Selatan pada Rabu 19 Juli malam waktu setempat. Song Hye Kyo pun menyampaikan rasa terima kasihnya sambil menangis. Terima kasih banyak, saya benar-benar bahagia. Sudah hampir setahun syuting film The Glory berakhir. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada staff. Berkat mereka, saya bisa menyelesaikan karakter saya Mondang Eun dengan sukses. Saya sangat berterima kasih, ujar Song Hye Kyo. Sang aktris juga mengucapkan terima kasih kepada sutradara An Gil-ho dan aktor-aktor lainnya, staf tata rias dan rambut, agensinya, tim produksi The Glory dan keluarganya. Terakhir, ia menyatakan rasa cintanya pada sang penulis Kim Eun-suk yang mempercayakan peran Mondang Eun padanya. Aku sangat mencintaimu, kamu selalu memberiku kekuatan, saya menghargai itu. Saya tidak berpikir akan ada kesempatan seperti ini lagi. Untuk pertama kalinya, saya ingin memuji diri sendiri dan berkata, Song Hye Kyo Hye-kyo, kerja bagus Hye-kyo, tambahnya. Selain itu, aktris Lim Ji-yeon juga memenangkan kategori aktris pendukung terbaik untuk perannya sebagai Park Dong-jin di The Glory, mengungguli Lee Eli-jah, Jung En-che, Kim Jo-ryung, dan Kim So-jin. Saya berterima kasih kepada mereka yang mencintai The Glory. Saya mendedikasikan kehormatan ini kepada staf yang menciptakan dan bekerja keras untuk The Glory, ujar Lim Ji-yeon dalam pidatonya. Blue Dragon Series Awards pertama kali diadakan pada 2022 dan merupakan acara penghargaan Korea pertama yang mengapresiasi karya-karya yang dihasilkan oleh layanan online streaming. Mereka berfokus pada drama Korea, hiburan, dan program budaya yang diproduksi atau diinvestasikan oleh platform streaming seperti Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus, Wacha, Wifi, Kakao TV, Coupang Play, dan TV Inc. Sekian dulu video dari Aljib Channel. Nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. See you!